Hey guys, assalamualaikum, selamat petang, selamat malam, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat menonton YouTube dari Azam Vision. Okay, right now kita tengok untuk DP camera ni guys. So by default XC2 X, tapi dia sebenarnya memang ada kaitan kan. Dia memang transfer teknologi dari XC40. For example, macam X50 ni diambil dari XC40 dan ditransfer ke X50. That's how cool is it . But untuk flagship saja ditransfer teknologi, macam for example di engine ni ditransfer. And for now kita nak tengok dia camera yang 360 tu. And you guys can see kan, so this is by default now. So kita boleh open camera tu ada dua cara. Satu sampai dia tekan button ni, ni 360 ni, or dekat icon dashboard ni pun boleh tak, dia just tekan 360. So bila dia open saja, dia akan tunjuk macam ni kalau guys. Okay, yang tengah-tengah ni ditunjukkan dekat mana kamera 4 unit ni, 1, 2, 3, 4 ni sedang aktif. Kalau you guys perhatikan yang atas tu dia sedang aktif, so dia nampak depan. Okay, so kalau kita tekan sebelah kiri, dia tunjuk sebelah kiri ada baik tu. Sebelah kanan ada pokok-pokok dan sebelah belakang. Okay, ni sih the back view lah, dekat lah belakang. And apart from that, kita ada juga ni untuk tengok dia punya di depan. Ini untuk steering. Kalau kita matikan ni, nanti kalau kita gerak nak keluar dari parking ataupun nak pergi reverse ke apa benda, nanti line marker dekat sebelah kamera tak hidup. Jadi kena hidupkan ni. Ada dia hidup. Jadi kalau dia hidup, dia ada warna-warna putih sikit juga kan. Okay, and then this one untuk kamera depan, kanan kiri depan, kanan dan kiri, kamera dekat side mirror tu kan. So basically this one and this one, and this one adalah untuk belakang. Yang ni apa steering. Oh, ini okay, this one jangan matikan. This one adalah untuk cornering, corner. Kalau kita belok, kalau kita hidupkan this one, so bila dia drive less than 30 km, then kamera dia akan hidup. Hidup and then dia akan tunjukkan dekat sebelah di bahagian depan ni. Tak berapa nampak, tapi kalau kita pakai sini, depan ni nampak tayar dengan depan. So kita, jadi bila kita corner ni, kita nampak lah di sebelah kanan atau sebelah kiri, dia tak akan terlanggar apa-apa lah. Jadi nampak clear yang ni. So semua pastikan hidup, jangan matikan. And last but not least, this one. Nah, ni 360 guys. So this is 360 camera tu. This one very good masa kita parking. Okay, because parking kita dah tak perlu nak tengok dah masuk lain ke tak kan. Maksudnya kita akan nampak kotak tu. That's very nice. So this is very very useful guys. So memang banyak gunakan this one untuk parking lah. Very very useful. And not forgetting sensor. Nampak tak ni? And you can see cahaya hitam tu semua sensor. Dekat atas ni pun ada ni, ni sensor. So untuk XP3 dia cover depan banyak tu dengan belakang Tepi kanan kiri ni tak ada kamera je. Okay, depan dan belakang. Okay, itu guys, serba sikit. Jangan lupa thumbs up, comment if you want to communicate with me. And of course subscribe guys, yang paling penting tu subscribe. Jemput juga. Okay, see you dan selamat hari, selamat dinner. Assalamualaikum dan have a wonderful safe day guys. Bye bye.